hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jangka waktu penahanan untuk anak hanya 5 hari. Hanya 5 hari ya. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Ada lagi mau tanyakan? Kalau jaksa penuntut umumnya apa khusus? Atau ya. Ada berapa? Jaksa penuntut umum mungkin ada sekitar 7. Memang itu sebagian besar sudah mempunyai sertifikasi ya atau kualifikasi sebagai jaksa anak. Jadi memang tidak sembarangan, itu ada kualifikasinya khusus sebagai jaksa anak. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa berkas terkait dengan AG bisa lebih cepat dibandingkan dua rekan lainnya gitu. Okay. Apakah dia hubungan dengan karena dia anak atau karena posisinya pada saat itu rekan sebelumnya? Ya, jadi karena yang bersangkutan adalah anak, maka masa penahanannya itu sangat-sangat singkat, sehingga otomatis itu menjadi prioritas terlebih dahulu. Pasti akan selesai duluan, karena yang bersangkutan adalah sebagai anak. Batas penahanan hanya, penuntut umum pun hanya bisa menahan 5 hari, dan diperpanjang selama 7 hari. Jadi masa penahanannya yang sangat-sangat singkat. Oke, ada lagi? Cukup? Di dalam ada tanya jawab nggak Pak dengan AG, Pak? Gimana? Di dalam ada tanya jawab nggak dengan AG? Itu proses penerimaan, penelitian, jadi bukan tanya jawab ya, penelitian apakah benar, verifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait diversi gimana Pak? Gimana? Diversi. Ya, untuk diversi, jadi memang Undang-Undang Peradilan Anak ini itu ada langkah diversi. Tapi dalam hal ini, ya, dalam hal ini itu korban sudah memberikan surat, ya, yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi. Sehingga sudah tertutup, sudah tidak ada lagi, kita sudah melalui proses itu. Jadi sudah ada surat resmi, sehingga sudah kita lalui, dan itu sudah kita nyatakan tidak ada diversi. Jadi langsung ke pengadilan gitu ya Pak? Langsung ke pengadilan. Okay. Perkara pokoknya... Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.